aneh. Di sore yang cerah ini, Edi sedang apa ya? Di mana buku itu? Harusnya di sekitar sini. Ketemu. Aku harus buat apa ya hari ini? Mobil? Baiklah, itu yang aku mau. Pororo dan Krong pergi ke rumah Edi. Hai. Ya, masuklah. Halo. Krong. Edi, kau sedang apa? Aku sekarang sedang membuat mainan baru. Mainan? Krong, krong, krong. Ini luar biasa. Wow. Aku ingin menaikinya. Krong. Aku akan bawa ke taman bermain. Ke taman bermain? Kalau aku taruh di sana, semua teman kita bisa mencoba. Nah, tinggal satu hal lagi. Akan kubawakan untukmu. Ikutiku. Krong. Ada apa? Krong. Krong. Oh tidak. Krong. Di mana Pororo? Krong. Ya ampun, Pororo menghilang dengan mainan itu. Oh ya ampun, kita harus apa? La 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 la. Halo Lupi. Pororo. Kenapa kau lakukan itu? Maaf, aku tidak bisa tinggal. Hai Lupi, aku akan pergi memancing. Hei, kalian melihat Pororo? Krang-krang. Tidak lihat. Krang-krang. Aku melihatnya, sepertinya dia naik mobil dan pergi ke arah sana. Benar, ayo Krong cari Pororo. Krang. Oh, suara apa itu? Oh ya, Pororo! Pororo! Pororo, tadi itu sangat berbahaya. Terima kasih, Pobi. Pororo! Tidak apa-apa, Pororo. Iya. Tapi, Edi, aku rasa mainanmu rusak. Tidak apa-apa. Aku akan buat yang baru. Aku senang kau tidak terluka. Maafkan aku. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Apa kau janji, Pororo? Tentu saja. Pororo nyaris tidak lolos dari bahaya. Dia berjanji kalau lain kali dia akan lebih berhati-hati. Oh. Raja
Lupi datang bermain ke rumah Pororo. Ayo kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Aku sudah membuat topi untuk Toto. Bagus, Kak. Sepertinya hangat. Aku sudah membuat topi yang sangat bagus. Kau mau meminjamnya satu hari? Oh, baiklah. Tapi jangan mengotori atau merusaknya ya. Ini apa? Apa kau sangat menyukai boneka itu? Sudah malam. Pororo dan Krong sudah tidur. Krong. Bangun, Krong. Krong, kau bangun. Iya, aku Toto. Bangun, jadi kita bisa keluar. Ayo. Krong. Ayo kita naik seluncur. Krang. Ayo kita berangkat. Oh sayang, topi Toto ditiup angin. Tidak apa-apa kalau aku tidak punya topi. Aduh. Krong, bangun. Ah, akhirnya kau bangun juga. Kau kepala ngantuk. Hari sudah pagi. Tapi, apakah yang terjadi semalam hanyalah mimpi? Pororo, Krong. Ya, silakan masuk. Hai, Lupi. Hai. Krong, apa kau menjaga Toto dengan baik? Krong. Selamat pagi, Toto. Hah? Kemana topinya Toto? Krong. Kau pergi naik seluncur bersama Toto dan topinya tertiup angin. Bagaimana bisa Toto naik seluncur? Mungkin ada suatu tempat di rumah. Nanti akan kucari dan aku akan temukan untukmu. Hentikan! Krong, aku kecewa kepadamu. Hari sudah malam lagi. Jadi pangeran beruang? Kita harus pergi tidur. Selamat malam, Toto. Lupi, buka matamu, bangun. Toto? Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku membangunkanmu karena aku mau main denganmu. Begitu juga aku. Bagus, apa yang ingin kau lakukan? Wah, itu benar. Iya. Wow. Lupi, ayo. Wow, ini kelihatannya menyenangkan. Ayo kita pergi. Wow, fantastis. Wow, apa kau tidak apa-apa tanpa topimu? Tidak apa-apa. Dan Krong benar, aku kehilangan topi itu saat naik seluncuran kemarin. Benarkah? Aku kira Krong berbohong kepadaku. Toto, bisakah kita ke rumahnya Pororo? Tentu saja. Lupi dan Toto meluncur ke rumah Pororo. Krong, kau sudah bangun? Hai. Aku di sini juga. Aku kira kau berbohong kepadaku. Aku minta maaf, aku tidak percaya padamu. Maaf. Sebagai permintaan maaf, aku akan memberimu roti ini. Makanlah untuk sarapan dengan Pororo. Sekarang saatnya pergi. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Selamat malam. Krong. Lupi dan Toto pulang ke rumah mereka dan hari sudah pagi. Roti apa ini? Krong, siapa yang membawa roti ini? Lupi, Krong. Lupi, kapan? Kemarin malam. Apa? Itu hal ajaib yang terjadi saat malam. Mungkin sesuatu yang menakjubkan akan terjadi malam ini. Bintang baseball Rudy.
hari yang sangat indah. Eddie dan Roni sedang bermain di luar. Roni, bisa lemparkan bola itu? Iya, aku akan melemparkannya. Roni? Iya. Mau main bola? Main bola? Iya, tangkap. Tangkap bola dengan itu. Dengan ini? Iya. Baiklah. Kau sudah siap, Roni? Iya. Ini dia. Kali adalah kali pertamanya Roni. Dia tidak bisa menangkap bolanya. Kau harus hati-hati, Roni. Lempar bolanya, ayo. Iya. Nah, begitu. Sekarang coba menangkapnya ya. Aku sudah bilang untuk berhati-hati. Sekarang lemparkan bolanya padaku. Iya. Tunggu. Jangan gulingkan bolanya. Lempar sekuat yang kau bisa. Kuat? Iya, kuat. Baiklah. Ini dia. Iya. Roni, coba lemparkan bolanya lebih tepat lagi, seperti ini. Wow, tepat seperti ini. Baiklah. Iya, benar. Dan lemparkan lebih kuat. Baik, ini dia. Sedang bermain tangkap bola bersama Roni. Iya, bermain tangkap. Kedengarannya menyenangkan. Boleh aku ikut? Sekarang kau akan merasakannya dari Roni. Baiklah, ini. Baiklah. Roni, aku akan melemparkan bolanya. Coba tangkap ya. Iya. Baiklah. Ini. Aku tangkap. Bolanya. Baiklah, Roni, lempar. Iya. Baiklah, ini dia. Ini. Dan sepertinya kau akan memukul home run. Baiklah, aku akan perlihatkan apa yang bisa kulakukan. Roni, lempar bolanya lagi. Lagi. Baiklah. Ini dia. Baiklah. Iya, berikan lemparan terbaikmu. Aku akan memukulnya. Baik. Roni melemparkan bolanya sekuat yang dia bisa. Eddie terkena. Eddie! Kau tidak melemparnya dengan benar. Roni, kali ini aku yang akan melempar dan kau yang memukul. Bagaimana? Pukul bolanya. Iya. Roni, saatnya kau untuk takut. Bagaimana mungkin? Baiklah, aku akan lempar lagi ya. Coba pukul yang ini. Lagi. Baiklah. Kali ini aku akan melempar tiga. Eddie, lemparkan bolanya lagi. Lagi? Tunggu. Ayo kita lari. Lemparkan bolanya. Roni senang memiliki Eddie sebagai temannya. Tempat bermain yang indah.
Pororo dan teman-temannya berada di taman bermain. Aku yang jaga, aku akan berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, aku datang. Di mana aku memulainya? Oh, aku akan memulai dari sini. Oh, tidak ada siapa-siapa. Mereka bersembunyi di mana? Mungkin di tempat lain. Tiba-tiba angin berhembus. Aku merasa pusing. Kau kena. Kalau bukan karena angin, aku pasti aman di situ. Selanjutnya aku pergi ke mana? Mungkin di sebelah sini. Dia menuju ke arah sini. Di mana kalian bersembunyi? Kalian di mana? Apa perlu aku mencoba untuk naik tangga? Sepertinya ada yang aneh. Apa gambarnya berubah ya? Geli sekali. Lupi, kena kau. Aku tidak percaya kau menemukanku begitu cepat. Sekarang aku harus mencari kemana ya? Sebaiknya ke arah sana. Jangan membuat suara. Dia hampir membunuh kita. Bukan hampir, aku menemukan kalian. Kali ini aku akan pergi ke arah sini. Aku pergi ke arah sana saja. Bobby mengarah pada tempat di mana Pororo dan Krong bersembunyi. Dia menuju ke arah sini. Pororo, Krong. Diam. Bobby datang. Sembunyilah, sembunyilah jika kalian bisa. Kita sembunyi. Aku ke sana. Ayo sembunyi di atas. Apa sebaiknya aku mulai mencari di sini? Tidak ada siapapun. Pororo, Krong, aku menemukan kalian. Sekarang tinggal Patty yang belum aku temukan. Ke arah yang mana ya? Arah sini. Patty melarikan diri dari Poppy dan bersembunyi. Tidak ada di sini. Di mana dia bersembunyi? Dia hampir menemukanku. Ini. Wow, gambar bagus sekali. Aku sebaiknya istirahat di sini. Di mana tempat ini? Indah sekali. Dipenuhi pohon-pohon. Hai, selamat datang, Patty. Hello. Halo, pohon. Aku harus pergi ke mana? Wow, ada banyak sekali bunga. Wow. Ayo pergi dan lihat. Patty melompat di atas daun dan dia terus saja melompat dan tiba di tempat bunga berada. Aku di sini. Wow, indah sekali. Patty, Patty. Patty bangun. Masa kau tertidur selagi main petak umpet? Iya. Aku tertidur. Iya, dan kami sudah mencarimu ke semua tempat. Itu benar. Maafkan aku. Tapi itu tidak terasa seperti mimpi. Aku lapar. Ayo pulang. Kau benar. Iya. Tadi itu menyenangkan ya. Iya. Apa itu? Bunga jenis apa ini? Aku tidak melihatnya tadi. Itu adalah bunga yang dilihat Patty. Wow, cantik sekali. Iya. Pororo dan teman-temannya mungkin tidak mengetahuinya. Ayo. Tapi di sana selalu terdapat bunga cantik bermekaran di taman bermain. Mainan kita.
Eddie sedang membuat mainan lain. Mari kita lihat apa yang dia buat sekarang. Nah, selesai. Mainan apa ini? Ini sebuah mainan katak. Mainan katak. Lihat. Rabbit, rabbit, rabbit. Wow, ini bergerak. Tentu saja, aku yang buat. Rabbit, rabbit. Hei, jangan melompat ke sana. Ayo turun. Rabbit. Hei, kau tidak mau menurut ya? Ayo turun sekarang juga. Rabbit. Kau, turun. Rabbit. Sudah cukup. Kau. Dasar kau katak. Tunggu ya. Rabbit. Tenang. Diam. Kena kau. Rabbit. Apa? Kau menertawaiku? Rabbit. Bau sekali. Apa yang salah ya? Oh, ini masalahnya. Salah satu perangkatnya rusak. Harusnya ada lampu dalam rumahmu. Bisa kau ambilkan untukku, Rodi? Rumahku? Aku tidak lihat apapun seperti itu. Tidak ada. Aku akan bantu mencarinya. Eddie dan Rodi pergi ke rumah Rodi. Lalu Pororo dan Krong menghampiri rumah Eddie. Eddie! Krang-krang. Eddie! Tidak ada siapa-siapa. Ayo masuk ke dalam dan menunggu. Krang-krang. Apa itu? Krang. Rabbit. Wow, dia membuka matanya. Rabbit. Wow, dia melompat yang hebat. Rabbit. Dan terlihat seperti... Rabbit. Rabbit. Apa yang kau lakukan? Rabbit. Jangan, jangan, jangan. Krang. Rabbit. Tidak! Rabbit, 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 rabbit. Kau bercanda denganku. Rabbit, 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 rabbit. Jangan, jangan! Rabbit. Kau ini kenapa? Tunggu sampai aku menangkapmu. Rabbit. 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 Aku akan menangkapmu. Rabbit. Berhenti. Bilang berhenti. Oh, sayang sekali. Rumahnya berubah menjadi berantakan. Di mana ya? Tidak, ini lebih baik. Aku bilang kan ada di sini. Iya. Kalau aku menggantinya, katak akan kembali seperti semula. Baiklah. Aku bilang berhenti. Krang. Rabbit. Berhenti. Krang. Berhenti. Krang. Sekarang kau tidak bisa lari kemanapun. Rabbit. Rabbit. Krang. Krang. Rabbit. Rabbit. Kena kau. Rabbit. Pororo. Krong, kalian di sini? Apa? Kenapa rumahku berantakan? Apa terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Rabbit. Rabbit. Rabbit? Kemana katak itu pergi? Rabbit. 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 Mainan katak pergi keluar dari rumah ini. Katak melompat berkeliling. Pororo dan teman-temannya harus ikut melompat berkeliling mengikuti katak. Berhenti! Ramuan ajaib 2.
Kabutnya sangat tebal. Aku sulit untuk melihat. Ini adalah hutan yang sangat indah. Hah? Hah? Wow, jamur yang indah. Oh iya. Jangan sentuh jamur itu. Kita kedatangan pengganggu. Kabutnya bicara. Ayo kita tangkap dia. Benarkah? Ayo tangkap mereka. Lupi, lari. Gunakan sihir untuk menyelamatkan kita daripada jamur. Aku tidak bisa menggunakan sihir di hutan ini. Cepatlah, pergi dari sini. Jangan, Toby. Serahkan padaku. Aku punya rencana. Ayo pergi. Kau berani menghadapi kami sendirian. Kalian tahu apa yang paling aku suka? Jamur. 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 Benar, benarkah kau ingin tahu kesukaanku? Beruang. 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 Itu guanya. Ayo kita masuk. Bobby. Kalian di sini. Tidak apa-apa sekarang. Aku senang kau tidak apa-apa. Iya. Siapa kalian? Maksudmu apa? Aku Pororo dan mereka teman-temanku. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang mencari buah dari pohon matahari. Buah dari pohon matahari? Kenapa? Itu adalah harta karun suci milik kami. Tunggu. Teman kami terkena mantra. Kami membutuhkan buah itu. Tolonglah. Tolong selamatkan teman kami. Seorang teman berada dalam pengaruh mantra dan dia membutuhkan buahnya. Dia meminta pertolongan kita. Berani menentang bahaya untuk menyelamatkan teman. Aku akan beri kalian kesempatan untuk mengambil buah itu dari pohonnya. Bawa mereka ke pohon. Nah, ikuti aku. Baiklah. Akhirnya teman-teman menemukan pohon matahari. Aku akan pergi. Kalian pasti sudah tahu apa yang dibutuhkan dari sini. Terima kasih. Bagaimana kita menyeberang ke sana? Ini terlalu tinggi. Coba kulihat. Jangan, itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi. Aku bisa terbang. Itu mudah. Lemparkan garisnya ke arah ini. Aku akan menggantungnya hingga kau bisa mengambil buahnya. Baiklah. Tangkap ini. Selesai. Ayo tarik. Ini menyenangkan. Jam, bagaimana keadaan Rodi? Dia selalu melingkar seperti ini. Kau yakin ini akan bisa menyembuhkan Rodi? Iya. Semuanya selesai. Minum, aku yakin ini akan menimbulkan efek yang tepat kali ini. Kembali ke semula. Sekarang giliran Rodi. Ya. Hentikan keretanya sebentar. Apakah kau memintaku untuk berhenti? Ya, tapi aku tidak punya tarif kereta. Aku akan berikan minuman ini saja. Tidak biasanya aku mengizinkan siapapun tanpa tarif kereta. Tapi aku akan biarkan untukmu kali ini. Apa yang terjadi? Rodi, kau kembali seperti semula. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang terjadi? Lega sekali. Tong-tong. Terima kasih sudah kembalikan Rodi. Tidak apa-apa. Seperti yang aku bilang sebelumnya, minum ini dan ini akan mengubahmu menjadi jam baru. Apa? Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Jangan. Aku akan mengubahmu menjadi jam baru. Itu cukup untuk hari ini. Tong-tong, temanmu butuh istirahat. Semuanya terlihat menakjubkan. Aku bilang jangan bergerak.
Aku tidak bisa melukis kalau kamu terus bergerak. Oh, baiklah. Lagu begitu sulit ya, Pubi. Kalau begitu, aku nyanyikan lagu untukmu. Aku seekor burung kecil bernyanyi. Aku menyanyikan lagu untuk temanku. Hai, teman-teman. Kalian di sini. Pubi, kau sedang apa? Aku sedang menyanyikan sebuah lagu untuk Pubi. Karena kalian di sini, untuk kalian juga. Harry, ini sedikit biskuit yang sudah kubuat. Kalian mau makan? Kelihatannya menarik. Ayo. Biskuit. Kerang. Kau sedang apa? Kerang, kau mengacaukan lukisannya. Kerang. Hai, teman-teman. Ini biskuitnya. Lupi. Daripada kita makan biskuit, lebih baik kita main label saja. Label? Nanti saja setelah aku menyelesaikan lukisan. Tidak, biarkan ini di sini. Dan ayo kita keluar. Ayo lewat sini. Iya. Krong, ayo apa juga. Ayo. Bobby, ayo keluar. Dengan senang hati. Baiklah, aku datang. Tunggu aku. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Popo dan Pipi. Popo, menurutku ini sudah selesai. Ayo kita coba nanti. Popo. Popo. Pipi. Biar aku mencobanya. Pipi. Pipi. Kelihatannya Popo lapar. Pipi Lupi. Lupi telah membuatkan makanan untuk mereka sebelumnya. Popo dan Pipi terbang ke rumah Lupi. Semuanya sembunyi di mana? Di sana rupanya. Lupi. Lupi. Tidak ada orang di rumah. Bibi. Papa. Bibi. Kue. Bibi. Bibi. Apa ini? Pipi, maafkan aku, Po. Pipi, hentikan. Pipi, hentikan itu. Pipi, maafkan aku. Pipi. Halo teman-teman, kapan kalian datang? Iya, sudah. Terima kasih. Kalian akan membersihkan rumah ini kan? Rumahnya jadi berantakan karena Popo dan Pipi. Popo, Pipi, kami akan membantu. Kerang-kerang. Popo. Pipi. Apa ini? Pipi. Oh, dingin. Pipi. Popo. Pipi. Popo. Itu adalah penyemprot. Kau bisa semprotkan air. Popo dan Pipi benar-benar suka bercanda. Terima kasih, Eddie. Pagi ini,
Itu adalah pesawat luar angkasa Popo dan Pipi. Popo sedang memperbaiki pesawat luar angkasanya. Apa kau yakin sudah memperbaikinya dengan benar? Ya, ini akan terbang. Lihat saja. Pipi. Pipi. Popo, kau ingin mencobanya? Aku. Baiklah. Kau yakin sudah benar? Aku yakin. Baiklah. Pipi. Kau mengatakan sudah perbaikinya. Itu aneh. Pipi. Popo kau. Popo. Berhenti. Popo. Pipi. Popo. Hai, kami sini. Halo, silakan masuk. Sangat menarik ya di dalam sini. Itu pohon apa? Itu adalah pohon dari luar angkasa. Tunggu sebentar. Ini. Sekarang aku akan memperlihatkan yang lain. Kalau cahayanya hilang, pohonnya berubah kembali. Kalau gelap, pohonnya memancarkan cahaya. Wow. Di luar angkasa. Terang terang. Rumah Popo dan Pipi mungkin di sana, di sekitar bintang-bintang. Apa kalian mau pulang? Iya, aku mau pulang. Eddie. Ups. Tunggu. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Lagu? Harry. Popo Pipi. Ayo coba perbaiki pesawat luar angkasa sekalian. Kau bisa? Apa kau yakin kau bisa memperbaikinya? Tentu saja, aku serigala yang sangat pintar. Ini akan terbang. Benarkah? Iya. Sepertinya sudah selesai. Pipi. Ayo. Pesawat luar angkasanya terbang. Yeay! Kita akan coba terbang. Pesawat luar angkasanya jatuh ke gunung. Apa kalian tidak apa-apa? Tidak. Apa masalahnya? Baiklah, akan ku coba lagi. Eddie, apa sudah selesai memperbaikinya? Tapi Eddie tidak menyerah. Saat malam, Eddie selesai memperbaiki pesawat luar angkasa. Sudah selesai. Benarkah? Ya, ayo kita pergi dan coba terbang sekali lagi. Kenapa aku merasa sepertinya tidak akan berhasil? Kali ini, pesawat luar angkasa menabrak ke dalam salju. Pipi. Pesawat luar angkasanya rusak. Popo Pipi, maafkan aku. Aku ingin memperbaiki pesawat luar angkasa kalian. Tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha membantu kami. Terima kasih. Tapi aku tidak berhasil memperbaikinya. Kami akan tinggal di sini lebih lama bersama teman-teman baik kami. Lain kali kami akan membantu kalian memperbaikinya. Terima kasih. Meskipun pesawat luar angkasanya rusak, bintang-bintang di atas bersinar dengan terang karena kebaikan teman-teman. Kenapa?
Pagi hari terdapat pada rumah Poby. Tidur nyenyak. Dasar tukang tidur. Aku harus membangunkannya. Bangun, Poby. Bangun. Ini sudah pagi. Baiklah, sebaiknya kau bangun saja. Botol mericanya jatuh ke lantai. Kenapa botol mericanya ada di atas? Kita harus olahraga pagi hari. Mulai, ayo latihan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dingin, Poby. Aku tidak flu, tapi hidung. Kenapa kau membuatku jatuh ke lantai? Hidungku gatal. Terjadi sesuatu yang aneh. Poby terkena flu. Poby, hai. Hai, Patty. Apa yang kau lakukan pagi-pagi aku begini? Aku ingin minta bantuanmu. Meja makanku patah. Dan aku mencoba memperbaiki. Rasanya Poby terkena flu. Dia butuh istirahat. Terkena flu? Aku rasa kau butuh istirahat. Aku tidak apa-apa. Sudahlah, ayo pergi dan lihat. Apa kau yakin? Iya. Poby dan Harry pergi ke rumah Patty. Ini dia. Aku akan buatkan cemilan. Tunggu. Terima kasih. Aku rasa dia tidak kena flu. Selesai. Ini dia. Aku buat pie spesial untukmu, Poby dan Harry. Wow, enak sekali. Aku harus pergi, maaf. Jangan makan kue panya. Kau terkena flu. Kita harus pulang ke rumah. Aku pulang dulu, Patty. Dah, sampai jumpa. Biar ku coba. Poby. Kami ingin main petak umpet. Ayo ikut. Petak umpet? Kedengarannya menyenangkan. Jangan sekarang. Poby butuh istirahat. Dia kena flu. Aku tidak terserang flu. Ayo kembali ke rumahmu. Baiklah. Kami pulang dulu. Baiklah, dah. Poby terkena flu. Apa itu flu? Itu maksudnya kau sakit, batuk dan... Batuk? Aku harap dia tidak sakit. Aku punya obat-obatan di rumah. Aku punya madu di rumahku. Ayo kita kembali dengan obat-obatan yang bisa kita temukan. Ayo. Mungkin kau harus berbaring. Berbaring? Tapi aku tidak apa-apa. Tidak, ini saat yang terbaik untuk kau istirahat. Poby tidak terkena flu. Tapi dia berbaring di atas tempat tidur karena Harry sangat mengkhawatirkannya. Aku tidak apa-apa. Masuklah. Jangan bangun begitu. Aku bilang dia perlu istirahat. Tapi dia tidak mau istirahat. Kau tidak terlihat sakit? Aku benar-benar tidak apa-apa. Suhu tubuhnya normal. Lalu, coba kulihat. Nafasnya tidak apa-apa. Poby terkena flu. Benarkah begitu? Lupi, apa kau sudah menyiapkannya? Ini. Ini cara terbaik untuk menyembuhkan flu. Tunggu, aku tidak terserang flu. Tidak. Tidak, Poby, jangan. Ini akan selesai sebentar. Aku mohon. Aku akan mempercepatnya. Teman-temannya mengejar Poby. Tidak. Poby, tunggu! Dia memang benar. Poby, tunggu! Poby! Jangan! Aku tidak flu! Poby, tunggu! Poby, bahagia!
Wow, itu kelihatan fantastis. Edi, apa ini benar-benar rumahku? Yeah. Aku sudah bilang kan akan buatkan rumah untukmu. Wow, ini rumahku. Wow. Edi membuat sebuah rumah untuk Roni. Wow. Ranjang? Wow. Oh, ini menyenangkan. Rodi, hati-hati. Aku baik-baik saja, Edi. Wow. Oh. Tadi kan aku bilang hati-hati. Aku harus lebih hati-hati. Rodi. Halo, teman-teman. Selamat atas rumah barumu. Ini kado untukmu. Aku telah membawa sebuah buku. Aku membawa ini untukmu. Sebuah mobil kecil. Klang-klang. Bola. Ini. Wow, terima kasih. Aku dari tadi tidak melihat Lupi. Iya, kau benar. Aku di sini. Aku membawa makanan untuk merayakan. Wow. Wow. Selamat. Selamat. Sekarang tiup lilinnya. Tiup lilin. Rodi, tiup seperti ini dan tiup lilinnya. Dengan mulutku. Kau tidak bisa meniupkan angin dari mulutku. Rodi tidak bisa meniup lilinnya. Sukorong, apa bisa kita makan? Ya, ayo. Ayo. Rasanya lezat ya. Rodi, kau tidak bisa makan makanan. Aku tidak bisa makan. Tapi Rodi ingin makan seperti teman-temannya. Rodi mencoba minum susunya, tapi dia tidak bisa meminumnya. Rasanya enak. Oh, Rodi menumpahkan susu di wajahnya. Aku suka bermain sepanjang hari. Apa yang salah dengan Rodi? Rodi, kau tidak boleh minum. Oh, dia sudah sadar. Rodi, apa kau baik-baik saja? Tidur yang nyenyak. Syukurlah. Kau tidak bisa minum. Kau akan rusak jika kau lakukan. Jangan makan apapun mulai dari sekarang, ya? Sekarang kita pergi. Semuanya pulang ke rumah saat malam. Aku juga pulang dulu ya. Dah. Bye. Rodi senang punya tempat miliknya sendiri. Mobil kecil. Ayo kita coba. Ayo kita lihat. Ini meluncur, ini menyenangkan. Itu suara Rodi. Apa? Edi, apa kau baik-baik Rodi, saja? Iya, aku baik-baik saja. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, kau tidak sengaja. Selamat lagi ya, Rodi. Edi, terima kasih. Ayo sekarang tidur. Oh, baiklah. Rodi benar-benar bahagia punya teman seperti Edi. Bermain bersama Krong.
Krong sedang membangun blok. Dan Pororo sedang tidur siang. Krong membangun istana fantastik. Mengatakan sesuatu terhadap apa yang dibuat Krong. Dia tidur lagi. Krong. Apa? Krong. 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 Apa ini? Krong. Aku sangat ngantuk. Dahulu kala tinggallah pangeran dinosaurus. Kemudian dia tinggal dengan bahagia bersama putri dinosaurus. Pororo meletakkan bagian tengah dan membaca akhir buku. Tapi Krong menginginkan Pororo membaca dengan baik. Dahulu kala tinggallah pangeran dinosaurus. Suatu hari di suatu tempat menakjubkan, dinosaurus jahat. Krong marah karena Pororo tidak bermain dengannya. Jadi dia pergi. Ayo pukul. Hai Krong. Krong, kau bisa masuk ke tim Eddie. Kau harus baik. Jadi Krong bermain dengan teman-teman yang lain. Oh sayang, Krong meleset. Rodi menerima shuttlecock yang menuju ke arah Krong. Aku menang. Krong. Yang lain terus mengoperkan shuttlecock sehingga Krong tidak mendapatkan kesempatan. Oh, Krong pergi. Krong merusak istana yang telah dia buat. Apa yang terjadi, Krong? Krong marah karena teman-temannya tidak bermain dengannya. Krong. Krong. Maaf ya, Krong. Maaf, Krong. Krong? Krong, apa kau marah pada kami? Maaf, sudah membuatmu pergi. Wow. Wah, lihat. Krong. Ayo kita bangun blok. Atau kita membaca buku saja. Apa yang terjadi? Jika Pororo tidak mau main denganmu, kami akan main denganmu. Dan semuanya merasa lebih baik. Dan Pororo akan lebih baik terhadap Krong. Benar tidak? Benar. Sekarang sedang salju.
Pororo dan Krong sedang membuat manusia salju bersama-sama. Apa yang kubuat? Ini rahasia. Aku akan katakan setelah selesai. Krong, krong, krong. Yuhu, aku selesai. Bagaimana bola saljunya? Pororo membuat boneka salju yang bentuknya sama seperti Krong. Krong membuat manusia salju seperti Pororo. Wow, itu terlihat bagus. Nah, kelihatan bagus kan? Hah? Ada banyak salju yang turun. Ayo kita masuk. Ayo kita membaca beberapa buku. Oh? Krong sedang bermain dengan domino. Wow, kelihatannya menyenangkan. Taruh dengan perlahan. Krong. Hah? Jatuh. Maaf, makanya aku bilang perlahan. Aku akan membuatkannya lagi di sini. Ayo kita mulai membangun. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Semuanya hancur. Krong, kau menyenggolku sehingga hancur semuanya. Harusnya hati-hati. Aku akan membuatnya di tempat yang aman. Seharusnya di sini lebih aman. Baiklah, aku akan mulai di sini. Ini bukan apa-apa. Oh tidak, Krong membuat domino Pororo jatuh. Dominoku jatuh seperti ini. Krong, krong. Krong, kau. Pororo dan Krong mulai bertengkar. Hei, berhenti. Kemana dia sembunyi? Krong. Krong. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu? Iya. Kau melarikan diri ya? Hei. Pororo, Krong. Apa yang kalian lakukan? Hai teman-teman. Hei, kamu pergi ya? Hei. Berhenti. Hei, kalian berdua, tunggu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Aku coba. Hei, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Krong menghancurkan dominoku. Krong. Sekarang ayo kita keluar. Keluar? Keluarlah. Ayo lihat. Karena kata-kata Pobi, boneka salju merasa bersalah terlihat bersahabat bersama-sama. Kenapa kalian juga tidak bisa seperti itu? Maaf, kau melakukannya tidak sengaja kan? Harusnya aku tidak marah padamu. Krong. Itu benar. Krong, kita jika jangan kalian berusaha lagi mengerti, kalian tidak akan bertengkar dengan teman-teman akhirnya kalian. Lalu semuanya bisa menjadi sahabat yang terbaik.